Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Harta Karun di Dalam, didasari ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Kita kini mempunyai cahaya yang bersinar di dalam hati kita, namun kita sendiri bagaikan bejana tanah liat yang rapuh yang berisi harta yang sangat besar ini. Hal ini memperjelas bahwa kekuatan kita yang besar berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Pernahkah Anda memikirkan tentang harta karun yang ada jauh di dalam diri Anda? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, harta terbesar dalam diri Anda adalah Roh Tuhan. Anda membawa harta paling berharga di alam semesta di dalam diri Anda. Selain itu, Dia juga telah menitipkan banyak anugerah lain di dalam diri Anda. Anda mungkin belum menemukannya, namun Tuhan telah memberi Anda bakat dan kemampuan yang terkait langsung dengan tujuan Anda. Dia telah memperlengkapi Anda sepenuhnya untuk sukses dalam hidup ini. Apapun yang Anda perlukan untuk maju, apapun yang Anda perlukan untuk keluar dari zona nyaman dan membuat dampak jangka panjang di dunia ini, ada di dalam diri Anda. Saat Anda mencari Tuhan dan menyerahkan diri Anda pada pimpinannya, Anda akan menemukan harta karun di dalamnya, dan Anda akan menjalani kehidupan yang penuh tujuan. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.